bercerita mengenai misi para Fransiskan di daerah yang waktu itu bernama Netherlands New Guinea, dimulai dengan adanya sepucuk surat pendek yang ditulis oleh Provincial Missionaries Hati Kudus Yesus, Pater Nico Verhoeven, MSC, pada tanggal 23 November 1935, yang ditujukan kepada Pater Paulus Steen OFM, Provincial Franciscan Belanda. Isi surat itu kurang lebih berbunyi, Monsieur Arts MSC, Vicaris Apostolik dari Netherlands New Guinea, mengusulkan kepada kami pihak MSC supaya mencari sebuah ordo atau kongregasi yang bersedia mengambil ahli sebagian dari vikariat yang sangat luas dan sebagiannya belum digarap. Secara jujur dapat dikatakan bahwa Fransiskan atau yang dikenal dengan OFM tidaklah begitu kenal dengan daerah yang ditawarkan itu, tetapi itu pun tidak menjadi alasan. Perlu diakui bahwa usaha-usaha pembicaraan antara pihak MSC dan OFM Belanda tidak membawakan hasil yang memuaskan pada awalnya. Masalah yang cukup berat ialah masalah keuangan ordo, yang pada waktu itu situasi Belanda cukup mempengaruhi pendapatan ordo dalam hal keuangan. Selain itu, Fransiskan Belanda juga mempunyai daerah misi yang berada di tempat lain. Tempat-tempat itu antara lain Cina, Brasilia, dan Norwegia. Tempat misi yang baru ini membutuhkan biaya hidup yang cukup tinggi, apalagi ditambah dengan daerah misi yang akan datang, yakni Netherlands New Guinea. Dengan perbincangan yang begitu lama, baik antara pihak OFM Belanda, pihak MSC Belanda, dan kongregasi Propaganda Fidei di Roma, akhirnya pada tanggal 28 September 1936, Prefek Propaganda Fidei menyerahkan misi baru kepada Fransiskan. Dan atas kesepakatan bersama antara MSC dan OFM, yang kemudian hari menjadi misi yang mandiri dari Fransiskan di Papua. Dua hal penting yang masih harus dilakukan yaitu harus diadakan kesepakatan antara Vicaris Apostolik Nederland New Guinea dan Provinsi Ordo Fratrum Minorum OFM di Belanda. Selain itu, masih harus diselenggarakan pengutusan dan perpisahan secara gerejani. Kesepakatan itu ditandatangani pada 22 Desember 1936 di kota Tilburg oleh Minister Provinsi Belanda, Pater Honoratus Kaminada OFM, dan Superior Provinsi MSC Belanda, Pater Nico Verhoeven MSC. Perpisahan secara gerejawi, para misionaris OFM yang akan diutus ke Papua terjadi pada tanggal 29 Desember 1936 di Gereja Hattenbroek Leiden. Peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa bersejarah dalam misi yang baru yang diemban oleh OFM Provinsi Belanda. Keenam misionaris OFM Belanda ditugaskan di tanah misi New Guinea, berangkat dari Belanda pada tanggal 29 Desember 1936. Para saudara ini terdiri dari 5 orang pastor dan 1 orang bruder. Pada tanggal 29 Januari 1937, keenam misionaris ini tiba di Batavia, Jakarta. Sebelum ke Papua, perjalanan mereka melalui Makassar dan Ambon dengan tujuan Tual, Langur di Kei Kecil, di mana tempat ini adalah pusat misi Katolik untuk New Guinea dan pusat misionaris Sacertissimi Misericordis atau yang dikenal dengan MSC. Mereka diterima sangat hangat dan rahma di Tual, Langur. Dari Tual mereka menyebar. Saudara Van Egmond dan saudara Fulgo Vux pergi ke Ternate, Maluku Utara.
yang pada awalnya Ternate menjadi pusat misi yang baru bagi OFM. Saudara Morse dan Saudara Frederick ditentukan ke Manokwari, Papua Barat, sedangkan Saudara Luther dan Saudara Tetro berangkat ke Kaimana, Papua Barat. Maka pada tanggal 18 Maret 1937, mereka ini untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Nugonia, atau dikenal dengan Papua sekarang ini. Dari Kaimana, Papua Barat, Saudara Luther dan Saudara Tetro ke Fakfak, Papua Barat, tepatnya di desa Giwirpi.